Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Nah, apa itu? Kita sudah berada di Terminal Malang bersama armada PO Pesona Indah, teman-teman. Ini adalah PO virtual. Nah, untuk updatean dari livery-nya ini ditambahkan ini ya, pelindung dari kaca matahari gitu ya, atau sun protection gitu. Itu aja sih untuk penampilannya, kalau yang lainnya itu masih sama ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ya kita jalankan. Dan di sini mohon maaf ya teman-teman kalau kita itu jarang update di game fisiknya, karena saya sendiri kadang itu harus bukan seperti kayak membuat video hunting atau video yang lain, dan juga ada beberapa tugas biasanya. Jadi saya itu sekarang itu jarang banget ya buat main game gitu ya. Tapi saya usahakan nanti upload satu video gitu ya per hari gitu, karena teman-teman kan sukanya game fisik ya, jangan juga berkembang ya main game fisik teman-teman. Ini mohon maaf ya agak ngelag, jadi ini kita tinggal dulu. Dan ini kita sudah sebentar ya, karena di sini sedang ada menu. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, langsung aja ya kita lanjutkan. Dan di sini untuk unitnya sendiri ini dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya teman-teman pasti udah tahu tadi ya. Ini berstatus set. Ini adalah paket scan-nya yang XZD ya. Jadi ini tingginya setara dengan SZD teman-teman. Dan ini kalau ada yang selendang model yang pertama itu bakalan keren sekali ya, apalagi dipasangkan dengan livery Harapan Jaya. Kalau biasanya itu Harapan Jaya yang Mercy Osor yang 1836 itu biasanya menggunakan hoodie Laksana. Terus untuk selendang pilar B nya itu ini teman-teman, model yang sebelum dari SRI sini ya. Jadi sangat keren sekali, dan juga busnya itu sangat panjang teman-teman. Jadi sangat cocok sekali mungkin bagi teman-teman yang suka dengan bis premium. Dan ngomong-ngomong, ini STJ sudah ini ya, ada dua nama gitu ya. Satu itu yang Sudiro Tunggajaya sama yang Tunas Muda ya, Tunas Muda Transportation kalau nggak salah. Dan itu armada yang premium, salah satunya adalah yang Delila, terus ada Draka. Waduh, kena pasternya. Nah, itu Draka juga sudah berganti nama ya, menjadi Tunas Muda Transportation. Itu sesuai dari PT-nya kalau nggak salah. Jadi untuk yang premium atau sasis premium biasanya itu Sudiro Tunggajaya dan sekarang menjadi Tunas Muda Transportation gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu lebih sukanya konten hunting atau vlog atau main game seperti ini teman-teman, bisa komen di kolom komentar ya. Misal, bang saya suka konten hunting, bang saya suka konten
game gitu ya, bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Jadi biar sayanya tuh tahu kalau teman-teman itu sukanya yang mana gitu ya. Tapi polling yang kemarin itu menunjukkan teman-teman itu lebih suka yang game busi teman-teman gitu, karena ini kan channelnya sudah lama ya main game busit, jadi mungkin untuk penontonnya juga player busit semua ya. Tapi otomatis kalau player busit itu suka main atau ini ya, suka dengan bus yang ada di dunia nyata ya. Ngeri ini jalannya. Oke, kita berhenti di depan sana aja sekaligus untuk mengakhiri pada video persembahan kali ini. Waduh, wes, kacau. Wah, trafiknya lagi kacau teman. Oke, kita berakhir di sini aja ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Prisetan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.